pindah belanjanya ke Aeon. Kita kalau Aeon itu kayak mall di Indonesia ini sama lah. Jauh beda. Wis. Mantai, Mang. Banyak cewek Jepangnya. Ini masih kosong, guys. Jadi aku tuh main melulu sih ini tuh, tapi gak dokumentasikan, gak foto, lebih ke buat video, banyak buat video. Jadi gak ada foto-foto. Beli, dingin. Hei, kau pergi api mana ni? Tiba-tiba mau. Gede banget, tak mungkin 100 137, iya. Nah banget ini mie. Mahal itu. Mending beli yang lain. Bagus banget ini. Cek sana aja. Yuk kesana, guys. Aku nyangkanya di Jepang gak ada supa ya namanya ini, suung kalau di Sunda ada loh, suung no, suung bulan namanya kalau di Sunda. Canggih banget, komplit malah, komplitan di Jepang sama di Indonesia juga. Komplit banget pokoknya, banyak cewek cantik. Coklat yang mau coklat. Dulu tuh aku tuh ngimpi ya, maksudnya ngebayangin gimana kalau belanja di Jepang, ketemu sama banyak yang di Jepang gitu, ketemu. Tapi alhamdulillah ini kesampaian juga nyata belanja di Jepang. Ini kayak coklat, ini mau beli kayaknya enak, tapi takut ada babinya. Ini apaan ini? Ini bisa sampai 200 ribu. Ini osake, alkohol minuman Jepang. Tapi aku gak suka, cuma lihat doang, cuma lah membuktikan gitu. Tapi gak terlalu mahal juga sih. Iya sih, ini asik banget. Ini kalau di sini halal. Tapi kalau jitsusei gak boleh, kalau kayak aku ini gak boleh. Jitsusei emang aku juga gak suka, di Indonesia juga enggak. Cuma gak tahu juga nama-namanya kayak gini lah yang. Nah ini gold itu emas apa gimana sih? Banyak banget, nah lihat. Banyak banget pokoknya. Oke guys, jadi kita belanjanya agak banyak, lumayan lebih 5 kilo lah ini. Rebutan ikunya nggak tahu ada nggak tahu enggak. Ini lihat. Paknya udah hampir habis. Caca jatuh ke kelambi dah cak. Jual. Keleru banget. Nih hasil belanjanya. Ini belanja payat. Saya nunggu ke tempat ininya. Kenal gak yang depan? Itu kaki Sugiono. Yang buat tak itu kaki Sugiono. Oke guys, jadi sekian dulu videonya ya. Ini kita lagi numpuk soalnya. Lama pulang. Sebelum nonton. Oke, makasih sudah menonton. Thank you.